Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng Ali Cangan Jalur ya. Oke, di kesempatan pagi yang cerah jam 9 pas. Ya, ini jam 9 pas lor ya. Ini belum ada orderan yang masuk, masih nol. Ini masih nol lor, belum ada yang nyantol. Oh ya, tadi ada yang nyantol. Satu orderan pagi kedatangan kereta stasiun Nganjuk. Ini stasiun Nganjuk di cancel lor. Satu orderan di cancel. Nah, ini di cancel karena ini tadi saya suruh geser nggak mau, sudah saya jelaskan tapi bulet. Terus gimana lagi coba, penumpangnya kurang gimana ya, kurang tahu mungkin ya, karena orang desa sudah dijelasin zona merah semua driver nggak bisa jemput di situ, tapi nyatanya nggak bisa. Apa? Jika ini sudah nggak apa-apa, belum rezeki ya. Oke, ini posisi saya di dekatnya Bayangkara lor, belum ada orderan yang masuk. Ya, nggak tahu dapat orderan apa tidak, nggak tahu, karena biasanya kalau pertama di cancel lalu siangnya susah cari orderan ya. Oke, oh ya, yang mau minta antar atau jemput untuk wilayah Nganjuk bisa hubungi lewat WA dengan nomor 085-234-728-926. Itu WA saya, bisa dikering kapan saja, bisa dihubungi kapan saja ya, siap pokoknya. Oke, yang belum subscribe dan di subscribe channel Ali Cangon, dibantu Ali Cangon supaya lebih berkembang lagi channelnya, dibantu dibagikan juga ya lor ya. Dibantu dibagikan juga ya channelnya. Oke, yuk kita nunggu di Bayangkara beberapa menit, habis itu langsung ke terminal kalau nggak dapat orderan di sini. Oke, ini udah jam 9.13, tak pindah aja lah dari Bayangkara, mungkin nggak ada orang yang mudik atau pulang karena hari Minggu ya. Ini kita geser ke terminal saja, tak coba di terminal, mudah-mudahan ada hasilnya. Sampai Pengadilan Agama ini ada driver back 2 aja ya, yang karena nggak ada. Ini beberapa hari ini di sini susah cari orderan. Ini sudah berapa jam di sini ya, hampir 1 jam. Ini belum ada orderan yang masuk karena akibat di cancel lor, gagu istilahnya. Is tinggal aja, kita pindah lagi ya. Dan dari Indomaret Panglima Sudirman ya, stasiun tujuan Legend Subdipjo. Ini tadi dapat cancelan lagi, saya yang cancel, tapi soalnya titik jemputnya terlalu jauh banget. Yuk kita eksekusi dulu lor. Selamat pagi Pak. Dewi Alisa nggih? Iya. Yeah. Dewi Anisa. Ini dokter Teguh nih kok, ngajak rumah sakit. Yang yeah. Di dalam nih kok melebet. Masuk terus menganan atau masuk mengiri? Masuk ke kiri. Mengiri. Nah, oke, okay, siap. Ke kiri perapatan pertama, gen nganan gini Mbak Min Riok. Nikmatin kok keretanya kok baru jalan ya. Oh, ini kereta datang lagi nih. Kayak banyak penumpang dari kereta ini. Nanti penumpang udah turun lur. Kayak 2500 itu orangnya. Oke, yuk kita kembali lagi ke dekat stasiun lor, mudah-mudahan ada orderan lagi ya. Oke, yuk kita jalan berangkat. Lobby from one Gadung ya, tujuan stasiun Musi Begadung. Oke, yuk kita eksekusi dulu lor. Ini ya, cuacanya mendung lor, sekitar jam 11.27 lor sekarang. Arah from one ini sudah sampai from one. Nah, ini titik salah. Ini tak bilang si titik salah. Oke. Itu kayak orangnya. Karena pengen lebih murah mungkin ya. Oke, benar nggih, Mbak nggih? Ya. Mbak, ini tadi titiknya salah, Mbak ya? Iya, Kak. Iya. Aku perasaan WA. Iya. Titiknya ini tak screenshot tadi, Mbak ya. Nih, ini kelihatan di Grab. Posisi sampai tadi sini. Oh, ini titik itu. Enggak tahu ini mana ini. Ini tadi saya screenshot. Sekarang Begadung itu di mana? Sebelah sana. Oh, iya, Kak. Ini posisi sampai di sini, Pak. Ya udah, itu aja enggak dengar. Langsung ke apa namanya? Stasiun ya. Iya. Ini nanti biasanya kena charge 5 ribuan. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya. Iya. Oke. Hujan lor.
lumayan dhuwur selur kilur. Penumpang udah turun di stasiun, yuk kita keluar stasiun dulu lur. Nah. Oke. Okay. Ini mobil mau keluar mana duluan? Ini tadi enggak ada kembalian lur, terpaksa saya isi pulsane tadi. Tadi lumayan banyak kembaliannya. 20.000. Ya enggak apa-apalah. Yuk kita nunggu orderan berikutnya ya. Hujannya nganjuk deras banget lur. Ini dapat orderan ketiga ya lur ya. Dari siapa ini benar? Lihat ini namanya, tak lihatin namanya. Edi Setiawan. Jalan Legend S Parman Kartoharjo nganjuk-nganjuk, guys. Tujuannya Warung Bu Suminah. Pengkol Sumber Urip Kecamatan Brebek. Nah. Yuk kita eksekusi dulu lur ya. Ini posisi saya di dekete mana ini? Bayangkara. Yuk kita jalan. Ini cuaca agak mendung lur. Ya mendung, enggak mendung lagi tapi mendung. Enggak. Ini dekete Bayangkara. Kita jalan pelan-pelan ya lur ya. Empat lagi ya. Nggih. Sampun. Sampun. Jan Mas ujak bayi. Oke, Bu, siap. Saking pundi, Bu? Karena jalan-jalan iki, Pak. Jalan-jalan. Nggih. Oh, nggih. Masuk. Lah niki mau mboten tumut, sepedaan. Nggih, mboten sepeda, lah jawae mboten nonton mantel. Oh, alah. Oke, oke, siap, siap, siap. Nggih, lah mungkin eman bayine. Iya, Bu, bener, Bu. 2.14 ya, Bu. Jam nggih. Jam kalih lebih 15 menit. Hujan. Katane nggih, hujan nggih berang-berang. Nggih, Bu. Aku sudah turun dan ini mau kembali lagi ke Nganjuk Kota. Ini kondisi masih hujan deras, Lur. Hujan deras banget. Sudah di bawah pohon yang rindang lagi ya lur ya. Kita nunggu orderan di sini, mudah-mudahan dapat orderan ya. Oke. Okay? Sekarang sudah jam 14.48 ya lur ya. 14.48. Ini dapat orderan di pintu depan RSUD Bayangkara menuju Balai Budaya lur. Ya. Yuk kita eksekusi dulu lur. Dulu lur, pelan-pelan ae. Ini ongkosan 15.000 lur. Alhamdulillah ya. Nah. Oke. Pelan-pelan saja. Sudah. Sudah. Tujuan Balai Budaya. Balai Budaya pas, pas Balai selatan Budaya. Selatannya tapi ya. Selatannya. Hujan lur, kilo. Mulai hujan toh Nganjuk Kota. Penumpang udah turun, tak turunan dulu. Oke, sip. Di Budek Balai Budaya lur. Tuh, habis jatuh dari sepeda ini tadi. Kita kembali lagi ke Balai Budaya ya. Yuk kita jalan pelan-pelan lor. Ini kita kembali lagi ke dekat Bayangkara ya lor. Ini sudah jam berapa ini? 15 lor ya. Kita nunggu orderan di depan situ lagi. Mudah-mudahan langsung dapat orderan lagi ya. Oke. Okay. Jam 16.12 ini baru dapat orderan lagi dari Jalan Suprapto Kauman. Sini. Depot Surya. Yuk kita eksekusi dulu ya, Lur ya. Jalan pelan-pelan saja.
Oke, Bu, monggo. Apa? Tujuan mana ini? Depot Surya. Depan Kepangan Dinas. Mana? Prima. Prima. Ya, Prima. Oke. Masih hujan ya. Aku sudah turun. Nah, ini turunkan dulu. Oke, sudah. Tinggal nunggu orderan berikutnya, Lur. Sambil jalan pelan-pelan ya. Dapat 5 orderan ya, Lur ya. Alhamdulillah dapat 5 orderan. Dan pagi dapat 2 cancelan juga ya. Terus tadi juga dapat salah titik, salah jemputnya ya, salah posisi titik jemputnya. Terus tadi juga saya kasih kena denda karena posisinya titik jemputnya itu sama dia berada itu beda lor, beda banget, jadi agak jauh. Mungkin dia cari lebih murah atau gimana, nggak tahu ya. Jadi saya tadi kasih denda 5.000. Terus ini sampai jam 15.21. 16.22 lor. Ini sudah sore. Kota Nganjuk masih gerimis, waktunya istirahat, dilanjut besok ya. Wes gitu lor ya. Terima kasih dan assalamualaikum.